Saya tekan tombol L dan R di channel ini. 1, 2, 3. Ini suara saya ketika tanpa efek. Saya matikan di sini. L dan R. Saya tekan L dan R untuk efek. 1, 2, 3. Ini suara saya. Suara saya jadi besar. Kalian barusan mendengar suara asli saya tadi, kemudian tiba-tiba berubah suara saya tebal atau ngebas sekali. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Saya tunjukkan caranya. Kalian tinggal memainkan tombol L dan R di channel mikrofon kalian, dan memainkan juga tombol L dan R di fader effect. Prinsipnya begini. Tombol L dan R di channel ini, jika kita tekan, maka suara di channel ini masuk ke main out, ke speaker ya. Tapi kalau kita lepas, maka suaranya tidak masuk, meskipun ada indikator, suara tidak masuk ke speaker. Kalau kita tekan, berarti suara di channel ini masuk ke speaker. Lalu bagaimana dengan tombol L dan R di fader effect ini? Prinsipnya sama dengan yang di channel tadi. Kalau kita tekan atau kita aktifkan, berarti efeknya ini aktif. Cek, 1, 2, 3. Efek aktif. Berarti ketika kita tekan L dan R, efek aktif dan efek masuk ke min out atau ke speaker utama. Sekarang posisi L dan R, tombol di channel dan tombol di fader ini tidak saya aktifkan, artinya tidak saya tekan di channel ini, sehingga suara saya tidak masuk ke speaker. Demikian pula untuk fader efek, tombol ini L dan R tidak saya tekan. Ini jadi suara tidak ada yang masuk. Misalkan kita tekan yang di LR, berarti suara di channel ini masuk. Cek, 1, 2, 3. Kemudian kalau L dan R ini di efek kita tekan, jadi masuk juga. Jadi ketika kita tekan L dan R di tombol ini, channel dan fader, maka efek masuk, suara di channel juga masuk. Jadi suara ada dua. Suara asli saya, ini suara asli saya seperti ini ya. Cek, 1, 2, 3. Suara saya yang masuk ke speaker dari channel ini. Kemudian kalau kita kasih efek, suara masuk. Jadi suara asli saya dan suara efek masuk. Itu prinsip dari tombol L dan R di channel dan fader. Lalu bagaimana suara saya jadi besar seperti ini? Tapi suara saya ini ada suara asli dan suara efek. Bagaimana kalau kita matikan suara yang di channel ini? Kita tekan L dan R ini, atau kita off-kan, 1, 2, 3, maka yang keluar adalah suara efek dari fader atau dari tombol L dan R. Suara saya, suara yang lewat efek, suara saya lebih besar, jadi besar. Cek, 1, 2, 3. Kalau kita tekan lagi untuk L dan R channel, seperti ini, suara asli saya, suara efek keluar. Kalau efeknya saya matikan, suara saya asli seperti ini. 1, 2, 3. Jadi ketika saya beri efek, efeknya kebetulan menjadikan suara saya lebih besar atau ngebas sekali. Masih ingat kan? Kita aktifkan. Ini ada efek. Suara asli saya matikan. 1, 2, 3. Ini suara saya yang lewat efek. Persoalannya itu tadi efek apa, Pak? Suara saya yang seperti ini kemudian tiba-tiba bisa menjadi ngebas sekali atau lebih besar. Ya beda. Ya ini adalah efek yang ada di mixer DB Voice Valentine 8. Kalian bisa menggunakannya, mengubah suara kalian ini yang seperti ini ya, bisa jadi lebih besar lagi atau lebih ngebas. Efeknya apa itu? Efek tadi efek nomor 62 ya. Kalau di mixer ini namanya efek pitch shift. Itu nomornya 60 sampai 69.
Saya coba lagi, ini suara asli saya belum masuk ke mixer. Saya pencet L dan R tombolnya. Masuk ke channel ini ya, 1, 2, 3. Tanpa efek, belum ada efek ya. Efeknya sudah kita setting 62. Baru kita tekan L dan R tombol ini di efek. 1, 2, 3. Ini suara asli dan suara efek jadi satu. Cek 1, 2, 3. Kemudian kita matikan atau kita tekan lagi tombol yang di channel, tombol L dan R. 1, 2, 3. Ini suara saya yang dengan efek saja. Artinya suara efek, tidak ada suara aslinya. 1, 2, 3. Suara saya terasa tebal, berat. Jadi seperti itu prinsipnya. Efek nomor 62 di mixer DP Voice Valentine 8 ini, kalian gunakan efek pitch swift. Itu bisa mengubah suara kalian menjadi lebih besar, lebih tebal. Tapi jangan lupa caranya seperti tadi ya. Selamat mencoba. Suara ini menjadikan suara kalian sangat besar sekali dan berbeda dari suara aslinya. Mantap.